memenangkan 3 kali chicken dinner hat-trick bisa dibilang mereka. Selamat ya. Selamat untuk tim Bigetron yang mendapatkan banget chicken dinner ketiganya. Luar biasa luar banget. Luar biasa sekali. Versus satu di posisi yang benar-benar. Oh my god, bagus sekali. Oh, dapatkan satu. Ada mobil yang masih keliling dari bagian. Keliling dari chicken dinner. Oh. Winner chicken dinner. Oh my god. Sama kita. Lindes wow. Gaming memenangkan chicken dinner hari ini. Oh my god, Strangot ke arah-arah Menes, kita lihat ini GTX. Apakah berhasil mengenok kita orang lagi? Inhuman kalau dia berhasil, tapi dia pakai painkiller dulu di sini. GT langsung keluar dari mobil. Oh my god, GT! Baik, dan inilah dia juara satu VMCO 2019 Indonesia. Tim Bigetron Esports, 3, 2, 1! Congratulations! Yeay! Congratulations! Tentunya tak lupa datang ke bosan-bosan ini ya. Untuk mengucapkan terima kasih pastinya kepada sponsor kita luar biasa. Yaitu Vivo! Kehilangan anggota secara sia-sia tersebut. Kita lihat di sini WAW yang berhasil meratakan RRQ. Teman-teman dari Genbo harus rata di dalam sebuah rumah di military base. Di mana tadi WAW melakukan dua flank kiri dan kanan dan langsung oleh. Aduh. Ada rumput di sana. Jack Light. Oke, kita lihat di sini Evos kenok dua orang. Apakah Evos harus ke lobby? Oh my god. Oh my god, Bigetron versus Bigetron di sini. Dan di Freda. Dan untuk posisi sebenarnya. Saudara tuanya. Dan kita lihat di sini Bigetron nanti ya harus kembali ya. Wow. Lihat. Dia pengen masuk ke shelter. Tepat ya. Tepat. Tidak. Oh, dapat. Dan winner chicken dinner untuk Evos Esports. Dipaksakan masuk ke dalam shelter. Berhasil mengamankan winner chicken dinner untuk Evos Esports. Belum dari belakang dapetin dua pemain ternyata Marco berhasil mengurangi jumlah pemain yang tersisa. Bigetron masih ada 4 orang. Indonesia mana suaranya? Oke, oh my god, please Bigetron tolong lah. Tolonglah dibantu lah, satu pemain lagi hilang. Ryzen mendapatkan Patoy ternyata. Indonesia tolong kita. ABC. Pemain Brazil diamankan dan termakan oleh Sakit. Karena akan Blue Zone kali ini bakal langsung masuk. Satu set of smoke sudah mulai keluar. Juski melakukan spray Dudu smoke ke dalam sana. Dan berhasil lagi ketiga last man standing. Ini hanya menyisakan satu pemain dari tim BRK. Apakah ini bakal menjadi perhatian panjang? Spray Dudu smoke masih dilakukan. Bakal langsung melakukan push menuju ke arah BRK. Dan sudah cukup sekarang. Dan winner chicken dinner. Bakal dipus. Hanya butuh mengetahui. Oh, Ernie terlihat. One more dari senior. One more winner chicken dinner kan di Tania udah gak bakal bisa bergerak lagi dan winner chicken dinner untuk Bigetron Esports chicken ketiga untuk Indonesia men penutupnya chicken ketiga. Next up is our PUBG Mobile Star Challenge 2019 Championship Team Kenbu. Selamat untuk Kenbu. Bring it come here to the front. Hold it super heavy. Udah masuk. Kalau orang enggak kenal bakal langsung juga kayu oleh seorang Nupsi. Harusnya kan akan opus lagi. Kalau dilihat dari segi jumlah dan segi posisinya
Mega benar-benar hanya nahan posisi mereka doang. Kali ini Ryzen masih menembak secara asal, mencari di mana keberadaan dari satu pemain dari Tempo. Si Nico berada di mana? Nico-nya melihat satu pemain di sini, Lucy tertembak satu spray dari arah bukit. Selesai. Tempo pulang ke arah lobby, tinggal 2 tim tersisa, 4 lawan 1 di Getron versus Mega. Kita kalau lihat pohon ke Zuxi, ternyata Zuxi yang bakal tertumbang, tapi Zona udah mengimpin dan yes. Winner chicken dinner untuk di Getron Red Aliens, chicken pertama di hari terakhir, lagi-lagi diamankan oleh di Getron. Tapi bodo amat, pialanya udah mulai nyala, inilah juara di PMCO Fall Split 2019. Bigetron Red Aliens dari Indonesia, berikan tepuk tangan untuk Bigetron Red Aliens teman-teman semuanya. Piala dan pialanya bakal langsung diangkat, bendera Bigetron sudah mulai berkibar. 3, 2, 1, inilah juara dunia kita di Fall Split 2019 Global Final PUBG Mobile Championship-nya. Yes, dan luar biasa banget penantian 2 tahun dari tim Bigetron. Mengganti satu roster mereka dan membuat mereka berhasil mengangkat piala untuk gelar juara dunianya. Iya, luar biasa banget dari tim Bigetron. Red Aliens kali ini langsung menyabet gelar juara dunia. Dan, wah gila perkembangan mereka. Dari juara 2 PNC loh, banyak yang mulai mempertanyakan apakah BTR bisa mengulang kesuksesan mereka di kancah internasional. Mereka membuktikan itu dengan bermain dengan sangat baik di C-League. Lolos dari C-League di Thailand, saya bilang disaster banget. Mereka bermain dengan